Halo, selamat sore semuanya. Sore ini saya mau tanam dari cutting bibit impor cotton candy ya. Ini di sini sudah saya celup fungisida ya, seperti ini saja. Ini fungisidanya saya pakai Natipo ya. Segini seember, setengah ember ini sekitar seperempat sendok. Hanya di gini aja lah. Ini media tanamnya bisa dilihat. Ini dari serasah dedaunan, akar bambu, humus bambu, semuanya dicampur ya. Tanpa tanah ya, ini karena ada dari daun bambu ini sudah jadi tanah sendiri ya. Tinggal seperti ini saja. Ini yang dari rendaman air Natipo ini. Bisa dilihat cuttingnya sudah coklat ya. Saya beli impor dari YouTuber anggur yang sudah punya nama lah, valid insya Allah ya. Bibitnya tinggal tancepin aja dari ini. Nah, gitu aja udah cukup. Satu lagi sama simple ya teman-teman, jangan dibikin susah ya. Nah, tancap gitu aja sudah selesai. Oh maaf, ini masih kurang daun bambunya. Nah, daun bambu seperti ini bisa dilihat, kelihatan jelas nggak? Oh ya, ini jangan sampai terbalik ya karena kalau matanya ke atas berarti ke atas. Nah, gitu aja sudah. Oke, simpan di tempat yang tidak terkena matahari langsung ya, hanya diangin-anginkan saja. Oke, semoga ini bibitnya bisa berhasil ya. Kalau ada pertanyaan kita sharing di kolom komentar ya. Sekiranya bermanfaat silahkan saling subscribe ya. Ya, terima kasih. Dadah.